Apa itu howitzer? Howitzer adalah salah satu bentuk dari artileri medan tempur yang mampu menembak target secara langsung maupun tidak secara langsung, yang biasanya digunakan untuk menghancurkan target atau musuh yang jaraknya puluhan kilometer. Karena memiliki lintasan tembak berbentuk parabola, sehingga sangat cocok digunakan untuk target-target yang terhalang oleh gunung, bukit, gedung, dan sebagainya. Sudut elevasi dari howitzer juga bisa diatur sesuai dengan jarak tembak yang diinginkan. Umumnya, howitzer saat ini mampu mengubah sudut elevasi tembak dari 0 derajat sampai 90 derajat. Salah satu howitzer paling fenomenal dan terbesar adalah Swerer Gustav milik calon pelukis yang gagal ini. Dengan panjang laras 30 meter, kaliber 80 cm, bobot peluru 7 ton yang dapat menghancurkan satu kabupaten dengan jarak tembak maksimum 47 km.